Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini, Mama akan membahas tentang mainan anak supercar deformation. Yeay! Di edisi sebelumnya, Mama juga pernah membahas ya tentang mainan supercar deformation ini. Tapi di edisi sebelumnya adalah tipe mobil Lamborghini berubah menjadi robot. Nah, kali ini tipenya adalah mobil Thomas Train seperti ini. Dia akan dapat berubah menjadi robot seperti ini. Mantep banget sobat, sama-sama mobilan menjadi robot. Nah, untuk ini skalanya adalah 1:32 sobat sekalian. Mantep banget, modelnya keren banget. Oke, sekarang mari kita lihat ya untuk bentuk dari dus dari mobil deformation car ini. Oke sobat sekalian, sekarang gak pakai lama, langsung aja kita unboxing. Tadaaa. Deng 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 deng. Dadaaa. Ini dia mobil kereta api Thomas yang bisa menjadi robot. Modelnya lucu banget seperti ini ya. Ini kereta apinya. Lah, mari kita lihat ya penampakan dari mobil kereta api Thomas ini. Nah sobat sekalian, dan untuk ukurannya mari kita ukur ya. Untuk panjangnya adalah 14,5 cm. Kemudian untuk tingginya Mama akan ambil dari yang sini aja ya sobat sekalian. Ini adalah 7 cm, kurang sedikit, hanya beberapa mili kurangnya. Kemudian untuk lebarnya adalah 6,5 cm. Jadi lumayan ya, lumayan gede, tapi yang nggak terlalu gede sobat sekalian. Bentuknya unyu banget, warna biru seperti kereta api Thomas. Dan mari kita lihat ya, untuk pengoperasiannya adalah menggunakan baterai A2. Lah, ini adalah tempat baterainya sobat sekalian. Sekarang mari kita lihat ya menggunakan berapa biji baterai. Oh, ternyata menggunakan 2 biji baterai A2. Gampang banget ya, jadi nggak pakai ribet, gampang banget ditemukan baterai A2 ini. Di mana saja kita mudah untuk menemukannya. Kemudian mari kita tutup. Kemudian di bagian sini ini adalah penguncinya ya sobat. Kalau baru biasanya ada gininya, tapi nggak baru juga ada gininya kalau nggak hilang. Jadi ini adalah untuk menahan agar tidak jalan mobilnya, kan digerakkannya dari sini. Kemudian ini adalah tombol on off nya Nah sekarang mari kita lihat ya, kalau posisi kuncinya ini lengket bagaimana. Nah, tidak bisa gerak sobat sekalian, hanya bisa transform menjadi robot saja. Nah, sekarang mari kita coba jika bagian kuncinya ini kita lepas. Nah, sekarang mari kita lihat ya bagaimana bentuk robot dari mobilan ini. Waduh, keren banget ya robotnya, mantep banget. Nah, seperti ini sobat. Di bagian sini ada lampunya, bisa kedip-kedip, dan ada suaranya. Nah, seperti ini. Dan di bagian sini juga ada lampunya ya sobat. Di bagian sini kemudian, nah kelihatan sampai di bagian belakangnya ini juga ada bagian lampu yang menyala. Keren banget sobat sekalian. Nah seperti ini. Jadi akan mengeluarkan musik, tembak, suara tembak, dan lampunya akan menyala kedip-kedip. Mantep banget sobat sekalian. Oke, sekarang mari langsung kita lihat bagaimana jalan dari mobil kereta api Thomas ini. Langsung aja. Oke sobat sekalian, sekarang mari kita langsung coba jalankan ya sobat sekalian. Sekarang mari kita buka dulu kuncinya ini ya sobat sekalian. Nanti rodanya ini akan berputar. Nah seperti ini sobat, langsung aja. Thank you.
jago banget sobat sekalian, dia pintar banget ya. Jika mengenai sesuatu akan langsung berputar balik. Nah, seperti ini. Nah, pintar banget ya sobat. Oke sobat sekalian, berikut di bawah ini Mama sertakan link toko yang menjual produk ini secara online. Harga murah-murah, langsung aja kepoin. Oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.